Biar ada viewer minta saya terangkan semula tentang setting welcome lights ni yang terdapat pada produk Ativa, Myvi, Alza dan juga Azia. Kalau tak silap saya lah, Azia ada. Lampu dalam ataupun lampu bacaan sebelah dalam akan on secara automatik sekiranya kita menghampiri kereta dengan kunci dan kereta dalam keadaan terkunci. Selain berfungsi sebagai lampu yang menyambut kedatangan kita ke kereta, ia juga boleh digunakan sekiranya kita nak lihat adakah sesuatu barang yang tertinggal. Kita just nak tengok saja, nak sneak. Adakah kita terletak apa-apa yang tertinggal dekat atas seat tanpa kita unlock. Dan ia akan padam sendiri dalam lebih kurang 20 hingga 30 saat. Untuk pastikan welcome light tadi hidup, anda kena setting switch dekat atas tu, okay, dekat door, okay, tolak ke kanan. Kalau anda tolak ke kiri, dia akan mati, dia tak akan activate dia tu. So letak dia dekat door. Dan kalau anda kena check, anda buka pintu, lampu tu akan hidup. So dia sama je settingnya dengan bila kita buka lampu pintu je, dia akan hidup. So maknanya dah ok lah tu. Okay, setting yang sama juga untuk lampu bahagian tengah. Untuk menguji welcome lights ni, anda kena lock dia dulu dan anda kena pergi jauh sikit daripada situ. Jangan terlalu dekat dan patah balik, memang dia tak jadi. Kena jauh sikit macam distance yang saya buat sekarang ni, dan barulah kita pergi semula. Sebab nama pun welcome lights kan, jadi kita kena seolah-olah kita dah lama lah tinggalkan dia, pergi makan ke. So kita balik semula, dia welcome kita. Kalau anda hidupkan set yang sama dekat lampu tengah, so lampu tengah juga akan hidup, jadi lebih meriah lah. Kalau saya biasa setting depan saja. Ia juga memberi petanda bahawa anda datang dengan kunci dalam poket anda. Jadi anda boleh rasa, oh ada kunci dalam poket aku lah, walaupun tak pegang macam saya pegang ni lah. Jadi itu sajalah video ringkas pada kali ini untuk anda yang memerlukan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hati-hati memandu.